mengarang cerita begini dan begitu hanya berdasarkan kesaksian dari orang yang kesurupan, mohon maaf ya. Setelah itu dicocokkan, oh berarti tersangkanya harus segini. Iya, itulah yang dilakukan polisi selama ini. Tapi benar-benar ngeri, Baraya. Benar-benar ngeri. Bayangin, ada orang yang lagi biasa-biasa aja, cuman kuli bangunan, orang random itu ditangkap dan difonis seumur hidup atas sebuah pembunuhan keji yang tidak mereka lakukan. Sedangkan orang-orang yang memang melakukannya sampai sekarang gak ketangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan membahas video-video yang sedang viral, sedang booming, sedang trending saat ini, teman-teman. Dan tentunya kita akan membahas video tentang Vina lagi, teman-teman. Yang kemarin kita sudah bahas dan kita juga sudah membahas tentang kesurupan Vina ya, yang kesurupan adalah Linda, yaitu temannya Vina. Di situ Subvisor sudah panjang lebar menjelaskan bahwa kesurupan ini biasanya ya terjadi karena jin korin atau jin yang mungkin berada di lingkungan sekitar kejadian. Tetapi yang bisa kita simpulkan yaitu kesurupan ini tidak bisa dijadikan patokan nih menurut keyakinan muslim, menurut agama Islam tentunya teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman kita akan mereaction videonya Guru Gebul nih teman-teman. Statement dari Guru Gebul ini menarik teman-teman, dan juga menurut saya ini sangat masuk logika teman-teman. Oke, kita akan simak ya. Pengacara dari para tersangka itu menjelaskan, dan ini akhirnya menguak semua plot twist gitu ya, menjelaskan bahwa dari 8 orang yang ditangkap, 5 orang diantaranya adalah orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kasus ini, tidak pernah terkenal, tidak pernah kenal dengan korban, dan tidak ada di lokasi. Jadi dari 8 orang yang ditahan dan divonis sekian penjara seumur hidup, dan satu orang yang hanya 8 tahun penjara, mereka semua itu sebenarnya hanya kuli bangunan yang hanya istirahat dan tiduran di satu tempat, kemudian tiba-tiba digerebek dan diambil sama polisi, kemudian dipaksa mengaku begini dan begitu gitu. Jadi itulah alasan pada akhirnya polisi tidak bisa menggali informasi tentang identitas 3 pelaku yang lain. Kenapa tidak bisa? Ya karena yang ditangkap itu orang-orang random yang nggak tahu apa kejadiannya kayak gimana gitu. Jadi pas ditanya, wah, ya akhirnya polisi mengatakan ya, kami tidak bisa melacak karena pengakuan dari para tersangka yang lain ini tidak bisa memberikan penjelasan. Ya iyalah, karena orang yang ditangkap itu ternyata adalah orang random. Maaf ya, random kuli bangunan. Ya. Tukang yang nggak ngerti apa-apa, tetapi mereka kemudian diperlakukan sebagai pelaku kejahatan. Coba nah, stop jadi dulu, maksudnya, teman-teman. Jadi yang disampaikan Guru Gebul ini, wah ini sangat miris ya kalau kita bisa lihat ya. Kuli bangunan baru istirahat, kemudian diciduk teman-teman tanpa alasan tertentu, tanpa ada surat apa namanya penangkapan, langsung diciduk. Ini parah ya. Di sini tidak merendahkan pekerjaan kuli bangunan ya, tetap profesinya adalah kuli bangunan. Tetapi kalau memang langsung main tangkap ini wah, ngeri teman-teman ya. Ini benar-benar jadi plot twist gitu. Jadi selama ini yang ditangkap itu siapa? Jadi kalau yang ditangkap itu ternyata adalah kuli bangunan yang tidak ada hubungan apapun, dan sudah terbukti ada saksinya bahwa mereka tidak terbukti terkait dengan ini, bahkan tidak mengenal korban, lalu yang pelaku sesungguhnya ada di mana, kejadiannya nah, seperti apa, itu akhirnya menjadi gelap lagi gitu. Jadi polisi dalam tanda kutip ya, mengarang cerita begini dan begitu hanya berdasarkan kesaksian dari orang yang kesurupan, mohon maaf ya. Setelah itu dicocokkan, oh berarti tersangkanya harus segini, pelakunya harus segini dan sebagainya gitu. Kalau berdasarkan orang yang kesurupan, tersangkanya ada segini, kemudian siapa nama-namanya, ini tidak bisa dijadikan patokan ya. Sama seperti vlog yang kemarin sudah kita bahas ya, kalau orang kesurupan jin ya, jin korin lah misalkan, katakanlah dia kesurupan jin korin, karena kalau ruh atau arwah tuh sepertinya tidak mungkin teman-teman. Akhirnya ya seperti ini teman-teman ya, jadi membingungkan, apalagi para netizen sekarang sudah pinter-pinter teman-teman. Kan bukan hukum positif ya, sekali lagi ya, kesurupan itu bukan berarti itu salah gitu, bisa benar bisa salah kan, kita tidak memiliki metodologi untuk memverifikasi kesurupan, kita nggak memiliki metodologi, jadi kita buka aja seluruh kemungkinan gitu ya. Cuman maksudnya ya, itu kan bukan ilmu positif gitu, bukan ilmu yang akhirnya dijadikan pegangan seharusnya oleh para penegak hukum. Ya. Tapi ini benar-benar janggal gitu. Ya makanya ini
jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini polisi mah pengen cepat selesai aja gitu. Jadi walaupun penjaranya seumur hidup kepada orang random yang sama sekali tidak melakukan kesalahan, nggak apa-apalah. Yang penting kasusnya cepat selesai sehingga saya bisa bobo dengan tenang. Kasus ini akan benar-benar menjadi salah satu simbol baru bahwa iya, itulah yang dilakukan polisi selama ini. Tapi benar-benar ngeri, Baraya. Benar-benar ngeri. Bayangin, ada orang yang lagi biasa-biasa aja, cuman kuli bangunan, orang random itu ditangkap dan difonis seumur hidup atas sebuah pembunuhan keji yang tidak mereka lakukan. Sedangkan orang-orang yang memang melakukannya sampai sekarang nggak ketangkep. Ini pelakunya gimana? Melihat faktanya kemarin ada apa namanya orang yang salah tangkap juga yang bernama Saka. Dari kesaksian Saka juga ngeri serem teman-teman ya kalau diceritain gitu. Teman-teman bisa mencari sendiri di YouTube ya. Gimana dia diperlakukan, kemudian dia mengaku ternyata salah tangkap. Ini udah 8 tahun loh teman-teman, 8 tahun di penjara. Bagaimana hidup rasanya di penjara, kemudian setelah dinyatakan apa namanya? Setelah keluar dinyatakan dia memang salah tangkap. Nih, waduh, lagi berproses, tetapi banyak netizen ya, asumsi-asumsi para netizen ini salah tangkap, yaitu Egi atau sekarang yang ditangkap adalah Peggy, teman-teman. Menambah lagi kejanggalan teman-teman, karena begitu cepatnya gitu, bisa menangkap pelaku dengan cepat gitu, padahal yang kemarin-kemarin itu membutuhkan waktu 8 tahun nih, 8 tahun adem ayem belum bisa tertangkap, baru viral ini baru bisa ketangkap, yaitu yang bernama Peggy teman-teman, yang sebagai kuli bangunan pribadi ya, dari mimik wajahnya, kemudian dari apa namanya gelagatnya tuh ya, sepertinya bukan geng motor teman-teman. Dia hanya kulba teman-teman, kuli bangunan ya. Kan kalau kita melihat ya penjelasan dari Hotman Paris ya, Bapak Hotman Paris pun dia semakin bingung ya. Hotman Paris sampai meminta presiden untuk menengahi ya, untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, ungkapkan melalui keterangan di unggahan Instagram pribadinya, tepatnya pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut, Hotman menunjukkan video saat Peggy Setiawan alias Perong, DPO yang telah ditangkap membantah membunuh Vina. Sementara dalam keterangan unggahannya, Hotman menyinggung soal hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan Hotman saat menyoroti keterangan yang menyebutkan bahwa dua DPO kasus Vina fiksi. Oleh karena itu, Hotman meminta bantuan Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus Vina. Dilansir dari tribunjabar.id, polisi meralat informasi mengenai kasus Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam pernyataannya, polisi menyebut Peggy alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus Vina. Padahal sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih menjadi buruan dari total 11 orang. Yang tadinya 3 tersangka, sekarang menjadi 1 tersangka ya. Tersangka terakhir adalah Peggy ini. Ini kalau menurut saya ya banyak kejanggalan-kejanggalan nih teman-teman. Ini perlu di apa namanya? Perlu ditinjau kembali kasus ini teman-teman. Di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanda tanya buat kita. Jadi kita tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Ini kuasa dari BAP hukum, ya. Turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat satu DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Tidak ada fiktif. Itu ya. Harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silakan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi meminta yang bisa, Bapak Presiden. Menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Ngeri teman-teman ya, ini 3 tersangka di BAP kemudian menjadi fiktif yang 2, tinggal 1 yang terakhir yaitu Egi, kemudian sekarang menjadi Peggy Perong, kemudian katanya mengganti nama menjadi Robby ya. Nah ini menurut teman-teman gimana kasus Vina ini teman-teman, apakah bisa diselesaikan atau mungkin Bapak Presiden nih perlu turun tangan menyelesaikan, menengahi kasus ini agar cepat selesai teman-teman ya. Berharap mudah-mudahan kasus ini cepat selesai teman-teman ya, tidak menimbulkan korban-korban yang lainnya, pelaku yang sebenarnya cepat tertangkap teman-teman ya. Itu saja teman-teman vlog kali ini, nantikan video selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.